Konsil, konsil lagi nih. Konsil lagi yang dan bisa dibuka. Dan ada flicker super sharknya. Nah itu kemungkinan besar apakah akan ada inisiasi tapi ternyata dibuka dong. Ketahuan. Dan kali ini apakah dari Super Shark mencoba untuk masuk terlebih dahulu. Lordnya bakal coba ditunggu. Tapi ternyata ada rival yang mereka mau untuk mendorong Super Minion di area bawah. Sementara pemain-pemain dari tim Todak masih mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Benar-benar bersabar banget. Sementara dari Pachik yang maju ke area belakangnya mengincar ke arah Momo kali ini. Dengan satu buah Electrifying Beat namun ternyata Lordnya masih bisa ditahan. Mau bahasin, tapi ternyata dari Yamski menggebuka dengan satu buah Emo Vendit. Dibalaskan dan bahkan dibalikin keadaannya tapi Super ternyata Shark. Super Shark. Dengan satu buah Tyrant Regia dan bahkan Appreciation Ward dari seorang Mau bahasin. Membuat tim Todak kehilangan tiga pemainnya. Tapi Formid mencoba bertahan tapi rival hilang begitu saja. Dan The Valley mereka mencoba untuk mencari wipe out namun pemain-pemain dari The Valley tidak butuh itu semua karena mereka langsung base. Base dan base. Standing applause for Super Shark. Di tengah-tengah pertempuran, bisa-bisanya dia sampai ke Kari loh, Prof. Bener-bener connect. Tyrant Rage-nya okay. Hilang Karinya. Sebenarnya satu pemicu teamfight yang terjadi adalah mulai dari Hun. Kalau sadar ya, yep. Tadi tuh Hun mencoba untuk mengambil ultimate dari Chiku, guys. Yep.